info tentang tentang itu. Ini buat karyawannya lebih betah lagi ya Bu ya? Kita tuh harus menciptakan work environment untuk karyawan supaya employee performance juga meningkat. Jadi menurut riset kali lingkungan kerja itu baik untuk karyawan, dibantu lagi dengan dua faktor lain seperti kompensasi dan motivasi, itu akan berpengaruh untuk employee performance kinerja karyawan. Ini barang-barang juga baru semua ya Bu, lemari-lemari ya Bu. Baru. Nanti ada room tour gak Bu? Apa? Room tour kantor? Ada lah, nanti kita bikin. Ini popin dilihatin ya. Iya. Jangan orang ntar gak makan siang, semuanya makan pop mie. Sebenernya gue nyurian sih. Nah, kira udah selesai ya Bu ya? Mau lanjut kemana lagi Bu hari ini Bu? Rumah sakit. Masih istirahat deh lagi. Rumah sakit guys. Ini stok buat berapa bulan? Sebulan ya? Sehabisnya aja. Sehari jatah berapa? 3 kan ya? Satu orang 3. Sehari? Bukan 3 pieces, 3 kali ngambil. Angka. Oh, 3 kali item? Enggak, 3 kali ngambil sekarang mau ngelir aja. Jadi pagi, siang, malam. Iya, benar. Terus? Kalau kita sekarang pagi nih, gue bikin kopi, ngambil snack jajanan segala macam yang mau ambil, ambil kopi satu. Berarti untuk jumlah? Bebas. Bebas? Wah, gendut gue dong. Nggak kurus dong gue. Secukupnya, sewajarnya. Ya, sewajarnya kalau semuanya. Tapi ya kalau misalkan kayak gen dia nggak makan, dia ngambil semua gitu. Tapi kalau pop mie jatuhnya sehari cuma satu kali ya. Boleh pop mie sekali. Kenapa makanan nggak dibatasin juga? Nggak bisa. Karena makanan murah, tapi kalau pop mie harusnya lumayan. Tapi kan model-model kirim ngambilnya ngebadok banyak deh. Gak apa-apa. Gak apa-apa aman. Kecil, orang tua kecil. Yang penting orang happy ya. Oke guys, pokoknya kita di sini kayaknya ke rumah sakit. Nggak tahu nih, kamera ini beli rumah sakit apa enggak. Kalau suka gua sih, enggak. Mau gua kerjain atau enggak. Nanti harus mengikuti perintah. Enggak. Hai saudara-saudara, welcome back to Tasha Revina Channel. Sekarang adanya berubah ya guys. Soalnya enggak berubah dulu. Sekarang lagi jadi wanita karir soalnya. Selamat siang kepada semua para penonton saya. Hari ini saya akan melakukan office tour dengan kamera baru saya. Alhamdulillah. Oh iya, enggak boleh. Ngomongnya mesti intelek, enggak boleh jadi YouTuber. Ayo, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi guys, ini adalah hari pertama Aniferenko resmi membuka kantor yang baru direnovasi, dan ini di sini semua karyawan-karyawan rata-rata udah pada pakai seragam. Nanti kita bakalan ngadain office tour. Jadi mungkin kalau kalian bisa lihat sebelumnya lokasi ruangan admin itu seperti ini. Nanti aku kasih lihat fotonya di sini. Nanti ruangan adminnya bakal pindah ke atas, dan ruangan kreatif juga sebelumnya seperti ini. Ya.
Tuh kayak gubuk derita kan? Iya benar. Belum lagi ruangan meeting yang sebelumnya itu seperti ini. Tuh. Yang kalian harus tahu, ruangan-ruangan itu sebelum didekorasi tadinya memang hanya ruko biasa, tapi sekarang insya Allah dengan perubahan yang baru bisa memberikan perubahan yang baru juga untuk kinerja dari para karyawan, sehingga karyawan bisa lebih nyaman kerjanya, jadi juga bisa mencapai target perusahaan. Oke. Amin. Belum ada bajunya? Belum ada datang? Masih di Viva? Oh iya. Vena Viva? Iya. Bajunya mana? Punya aku sama Rima, ukurannya salah. Sama Mia. Oh lagi diambil Mia. Siapa aja yang belum pakai baju? Sama Mia salah juga. Iya sama Mia salah juga. Jadi bajunya mana? Lagi diantar nanti jam 2 setelah yang celana. Mia udah jam, ini udah jam 2 lewat? Belum diambil jam 2. Oke yaudah kita ke atas dulu ya. Jadi memang kalau dari segi tangganya gak terlalu kita rubah. Karena ini sebenarnya bangunannya kita belum beli, masih sewa. Kita mulai dari pintu ya, guys. Ini adalah pintu ke ruangan admin. Oh, sakit. Silakan masuk. Jadi ini adalah ruangan admin yang baru. Benar-benar berubah banget ya. Berubah banget ya, Sandi ya. Nah, jadi kita bakal susun bunga-bunga ini. Jadi sekarang kita tadi kan kalian yang nonton pasti udah lihat highlight-highlightnya di atas kayak gimana. Ya memang kantor ini bukan kantor yang mewah megah gegap gembita, tapi insya Allah bisa bikin orang yang kerja di dalamnya nyaman. Ketika orang yang kerja di dalamnya nyaman, otomatis juga bisa memberikan servis terbaik untuk para customer. Ya benar ya semuanya. Jadi ini semua udah pada pakai baju seragam, boleh dikasih lihat dulu dikit-dikit ya. Lantai 2 nya kita masih belum renovasi, nanti insya Allah bakal direnovasi semua. Jadi seragam Anifarenko itu kayak gini, hijabnya coklat, warna ininya pink karena menggambarkan our best seller variant Iris ini. Iya. Kalau terus habis itu pakai ID card, terus juga pakai belt warna hitam dan celana chino warna coklat. Kalau yang cowoknya seperti ini, Bapak Supervisor tolong sini. Udah buruan. Ditonton sama 1 juta orang loh. Nah kalau yang laki-laki seperti ini, jadi sebenarnya seragam cewek sama cowok sama-sama lengan panjang karena di kantor kita mostly pada pakai hijab. Sebenarnya nggak ada aturan pakai hijab, jadi buat para calon karyawan nanti. Ya ini yang nggak pakai hijab kayak gini contohnya. Ya jadi di kantor kita nggak mewajibkan pakai hijab, jadi buat kalian para calon karyawan tenang aja, di sini tidak ada batasan pakaian ya. Yang penting nggak pakai tank top sama bikini aja di sini. Oke gimana, siap mau naik ke atas? Yeah! Bahwa desain kantor kita ini yang bikin adalah aku sendiri. Ada aku nggak kuat. Selamat datang di Anifarenko. Di bagian sini ada snack corner. Di snack corner ini kalian boleh ambil seberapa banyak pun, free flow, bebas, gratis, tidak ada yang disuruh bayar. Tapi dalam satu hari kalian cuma boleh ngambil sebanyak 3 kali. Jadi nanti absennya di sini ditulis sudah ngambil berapa kali sehari. Jadi buat yang mau pop mie di sini juga masih ada. Terus di bawah sini juga masih ada pop mie yang bisa kalian ambil. Ya, ini free untuk Anifarenko. Nongkrong, buat yang ngerokok sambil kerja di luar, diperbolehkan. Kita masuk ke sini, ini ruangan meeting kita. Di ruangan meeting ini nanti kita bakalan meeting sama klien. Buat kita meeting internal juga di sini. Di ruangan meeting ini ada Netflixnya, bisa karaokean juga.
Silakan masuk anak kreatif duluan. Di sini ada meja CEO, Chief Operational Officer kita, Pak Juna. Di sini mejanya. Nanti di sini bakal ada Bu Ajeng. Di sebelah sini nanti ada siapa? Regi. Di sebelahnya Regi nanti kalian atur sendiri aja. Semuanya bisa duduk dulu karena bakal ada speech dari saya sendiri. Sebelum kita mulai presentasi dari saya mau manggil salah satu dari kalian untuk speech ke depan. Tolong Mbak, bisa tolong ke depan buat ngomong. Silakan Mbak, boleh maju sebentar. Dipersilakan untuk maju. Gue biasanya gak pernah nangis, jadi nangis gue. Baru pertama kali gue netesin air mata lah ya baru. Oh iya. Mungkin gak nyangka juga, mungkin jadi seperti bisa gede ya ini dari awalnya. Naik. Jadi gak boleh sekarang udah bisa sebesar ini. Next pasti jauh lebih besar lagi dari awal yang ngerasain gimana ya. Susah. Iya dari kontrak kan ngikak kan ibaratnya. Gak nyangka. Jadi Pak Bam itu gak nyangka dari pertama ikut Butasha, ikut Pak Bam itu paling lama dari dikontrakan. Sebenarnya gak pernah nangis gue. Gue kenal kan? Iya. Bangga. Begitu bangga. Iya. Bangga juga dari sebagian bisa dari jadi keluarga besar dari Ani Prank gue juga. Sekali lagi juga makasih buat Pak Juna sama Bu Tasya sudah baik sama saya juga gitu kan. Lebih sangat baik banget gitu. Apapun kalau misalnya apapun yang saya bisa berikan, saya bakal berikan. Opi bakal balik lagi sama kita. Kemarin aku bilang sama Opi kalau Opi butuh kerjaan, kapanpun itu Opi bisa masuk ke Any Friend Co tanpa harus interview ulang. Aku udah ngomong kayak gitu sama Opi. Aku udah bilang, saya udah ngomong kayak gitu ke Opi. Jadi kalian doa aja mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi sama Opi nanti ya. Mungkin selama ini kalian mengenal saya cuma sebagai seorang Tasya Revina dari Instagram. Kalian mungkin belum tahu bagaimana latar belakang saya dalam bekerja dan siapa sih saya itu sebenarnya sebelum saya menjadi seorang Instagram. Saya adalah, kalau saat ini saya sekarang sedang menjadi business owner dari Any Friend Co. Ini tuh sebenarnya Any Friend Co tuh kalau dihitung dari produk pertama yang dimunculkan itu dari tahun 2019 bulan Agustus sampai sekarang. Nah, ini adalah apa yang sudah saya terapkan. Jadi creating business plan, innovating promotion strategis, gimana saya mempromosikan produk saya. Terus saya mengidentifikasi peluang apa lagi di bisnis yang bisa kita jalankan. Background pendidikan saya sendiri dari formal education saya itu saya sarjana dari business management di tahun 2013 sampai tahun 2017 di BINUS University. Kalau sekarang saya di BINUS University juga di Master Degree of Business Strategy and Execution di BINUS Business School. I can't let this happen to my office. So that's why I renovate this place untuk lebih bagus lagi, jadi kalian bisa lebih pede dan ngerasa gue kerja di Anifer loh. Lo tau gak? Anifer tuh keren. Terima kasih sudah menonton video ini, office tour dari Any Friend Co yang memang kalau kalian lihat mungkin gak seberapa, tapi bagi kita ini berharga banget karena ini akan menciptakan kreativitas kita lebih bagus lagi. Thank you for watching, don't forget to like, comment, and subscribe. Any Friend Co! Let's go!